ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور terbatas hanya kepada keturunannya saja akan tetapi seluruh manusia yang hadir setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat maka semuanya termasuk umat Muhammad SAW alaihi wasallam termasuk diantaranya adalah kita semua yang berada di sini termasuk umat Nabi yang kemudian disayang disayang oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam Bukti kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya bisa kita lihat dari berbagai riwayat hadis, dari berbagai kejadian-kejadian yang hal itu menunjukkan betapa besar kepedulian Rasulullah kepada kita semuanya. Salah satunya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. yaitu ketika ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mendatangi Rasulullah dan beliau pun berkata, "Ya Rasulullah, ud'uli." Wahai Rasulullah, mohon untuk doakan aku. Maka Rasulullah pun mendoakan Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyata ma min dzambiha wa ma wa ma a'lanat wa ma asarrat." Ya Allah, ampunilah Aisyah ini atas dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, atas dosa-dosanya yang kemudian ia sembunyikan ataupun yang ia nampakkan. Mendengar doa tersebut, maka Aisyah pun sangat gembira, bahkan kegembiraannya digambarkan sampai ia pun salah tingkah, salah tingkah, dan menjatuhkan kepalanya ke pangkuan Rasulullah SAW saking bahagianya mendengarkan doa itu. Kemudian Rasulullah pun mempertegas ayat suruki doa iya Aisyah. Wahai Aisyah, apakah doaku ini menjadikan kamu bahagia? Maka Aisyah pun menjawab bagaimana tidak? Ini adalah doa dari makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah dan didoakan untuk mendapatkan ampunan. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ketahuilah innahu la doa li ummati ya inda kulli solah. Sesungguhnya doa yang aku panjatkan untuk kamu itu adalah doa yang selalu aku panjatkan di dalam setiap salatku untuk seluruh umatku. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak saat itu. Kita selalu didoakan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Rasulullah di setiap salatnya. Kita adalah orang-orang yang dicintai, yang dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ. Rasulullah tidak hanya mendoakan mereka, umatnya yang kemudian beriman, tidak hanya mendoakan mereka, umatnya yang kemudian melakukan ketaatan, tetapi Rasulullah mendoakan seluruh umatnya supaya mendapatkan hidayah, supaya mendapatkan kebaikan. Cinta Rasulullah tidak hanya terbatas kepada mereka yang sudah rajin sholatnya, cinta Rasulullah juga tersebar. Untuk mereka yang mungkin masih jarang-jarang, masih sering meninggalkan sholat, masih sering melakukan kemaksiatan, sebagaimana di dalam sebuah kisah yang kita ketahui bersama, di saat Rasulullah kemudian berpindah, berpindah dari Makkah untuk berdakwah, ketika kondisi Makkah sudah sangat tidak kondusif, sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan dakwahnya, maka Rasulullah pun mencoba untuk berdakwah ke kota Taif. Kota Taif ini adalah kota yang dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil disusui oleh ibunda Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun, beliau hidup di kota Taif ini. Dengan harapan mungkin ada semacam kepedulian, ada semacam penerimaan dari orang-orang Taif kepada Rasulullah dengan penerimaan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang ada di Makkah. Maka Rasulullah pun mulai berdakwah ke kota Taif, mendakwahkan risalahnya. Akan tetapi ternyata respon tanggapan yang diberikan oleh orang-orang Taif tidak lebih baik dibandingkan apa yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu Rasulullah mendakwahkan apa yang kemudian dirisilahkan kepadanya, Rasulullah kemudian dihardik, diusir, dicaci maki, diludahi, dilempari, Bahkan sampai Rasulullah pun harus keluar daripada kota Taif, dan ketika beliau keluar dari kota Taif, terusir dari kota Taif dengan badan yang sungguh sangat kecapean, dengan badan yang penuh luka, atas penyiksaan dari orang-orang Taif, Rasulullah pun bersandar di suatu pohon beristirahat. Kemudian datanglah beberapa malaikat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan..." Maka izinkanlah aku untuk melempari orang-orang Taif itu dengan gunung-gunung yang ada. Akan aku timpakan adab kepada mereka, karena mereka telah mengusir engkau, karena mereka telah menolak dakwah engkau, karena mereka telah menyakiti engkau. Apa kata Rasulullah? Bukan kemudian menerima bantuan tersebut, akan tetapi Rasulullah malah agak sedikit marah dengan tawaran yang diberikan oleh para malaikat ini. Rasulullah pun menjawab Inna allaha lam yaba'athni ta'anan wala la'anan Wahai malaikat ketahuilah Allah tidak mengutusku sebagai orang yang kemudian mencaci maki Merendahkan, menjudge, menghakimi Dan juga bukan sebagai orang yang kemudian La'anan, melaknat Dan juga berbalas dendam Akan tetapi Walakin yaba'athani da'iyatan warahmatan akan tetapi Allah itu mengutus aku sebagai orang yang kemudian mengajak dan memberikan dan menyebarkan kasih sayang kepada umat. Kemudian Rasulullah pun berdoa, Allahumma di kaumi fa innahum la ya, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka. Mereka itu melakukan hal tersebut karena mereka tidak tahu. Betapa besar cintanya Rasulullah kepada umatnya bahkan umatnya yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sifat yang harus kita warisi dari Rasulullah yaitu melihat seluruh umat Nabi dengan pandangan kasih sayang. Siapapun mereka. Apakah mereka ahli maksiat ataupun orang yang sudah taat bahwasanya ketika melihat kemaksiatan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan suatu kewajiban iya akan tetapi motivasi daripada amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena kebencian akan tetapi karena kepedulian karena kasih sayang pantaskah kita menghinakan orang-orang yang kemudian masih berbuat maksiat dengan alasan kemaksiatan yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang akan terlaknat kita menghinakan merendahkan mereka padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan mereka untuk menjadi orang-orang baik maka siapalah kita apa peran kita untuk umat ini kok sampai hati kita kemudian menghakimi mereka di saat Rasulullah pun menginginkan mereka untuk menjadi orang baik jamaah yang dirahmati Allah kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sangat nampak ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya di suatu saat Rasulullah pun bersabda, Inna hayati khairun lakum, wahai umatku, sesungguhnya ketika aku hidup maka itu baik untuk kalian. Tuhadithuni wa uhadithukum. Kalian bisa ngobrol sama aku, aku pun bisa langsung berbicara kepada kalian. Wa inna mamati khairun lakum, tetapi ketika nanti aku wafat itu pun baik untuk kalian. Karena tu'radu alaiya a'malukum, karena nanti amalan kalian akan dinampakkan dihadirkan di hadapanku di alam kuburku famawajtuhu min khairin hamidullaha alaih dan kalau aku melihat dari amalan kalian itu baik maka aku pun memuji Allah atas kenikmatan itu atas kebahagiaan itu wama min syarrin akan tetapi kalau aku menemukan ada amalan yang buruk dari kalian wahai umatku maka aku akan memintakan ampun untuk kalian, jamaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini Rasulullah masih mengawasi kita, sampai saat ini Rasulullah masih memprihatini kita, masih memperdulikan kita. Bahkan kalau kita berbuat keburukan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Maka, sebagai umat yang ngaku cinta sama Rasulullah. Cinta tidak hanya sebatas ucapan, pengakuan ada di mulut, tetapi cinta perlu pembuktian. Mari kita buktikan cinta kita dengan lebih bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan dan lebih rajin untuk melakukan kebaikan karena hal itu akan membahagiakan orang yang kita cinta yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah nabi yang selalu menangisi umatnya yang sering kali menangisi umatnya terutama jika melewati satu ayat in fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Ya Allah ketika engkau ingin mengadab mereka maka mereka adalah hambamu akan tetapi ketika engkau berkenan untuk memberikan ampunan kepada mereka maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz yang maha mulia yang Maha Bijaksana, yang kemuliaan Engkau tidak akan habis hanya karena tidak membalas kemaksiatan mereka. Ketika mendengar ayat ini, ketika membaca ayat ini, maka Rasul pun ingat kepada kita, ummati, ummati, ingat kepada kita. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, maka Rasul itu sangat sedih jika ada di antara kita yang kemudian mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebesar apapun kepedulian Rasulullah kepada kita tetap Rasulullah faham dan sadar bahwasanya intu azibhum fa inna hum ibaduk. Bagaimanapun kita ini hambanya Allah, Allah lebih berhak atas kita dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bisa dilakukan oleh Rasul hanya menangisi kita, ummati ummati. Rasulullah tidak bisa memaksa Allah untuk tidak mengadab kita, karena itu memang perbuatan kita dan itu pun kita pun adalah hambanya Allah akan tetapi saking sayangnya Rasulullah kepada kita maka Rasul pun menangisi kita dan mendoakan kita ummati 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 bukti yang lain adalah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau pernah bersabda likulli nabiyin dakwatun mustajabah setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dijawab oleh Allah yang nabiyin dakwatahu dan setiap nabi telah menggunakan hak doa yang paling mujarab tersebut wa syafa'atan li ummati kecuali aku aku belum menggunakan doa tersebut yang mana akan aku simpan sampai besok di hari kiamat akan aku jadikan doa tersebut untuk memintakan syafaat untuk seluruh umatku maka kata rasulullah Barang siapa yang mati dalam kondisi tidak mensekutukan Allah Maka insya Allah akan mendapatkan syafaat dari aku Jamaah yang dirahmati Allah betapa besar cintanya Rasulullah kepada kita semuanya Rasulullah mencintai seluruh umatnya Baik yang kemudian dia adalah orang yang taat Ataupun kita mungkin yang masih susah untuk meninggalkan maksiat Masih jarang untuk melakukan ketaatan Maka ketahuilah sadarilah di sana ada Rasulullah yang mengharapkan kita baik di sana ada Rasulullah yang selalu menunggu kebaikan-kebaikan kita, yang sangat senang ketika kita melakukan kebaikan, bukan untuk dirinya, bukan akan tetapi karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada diri kita. Maka dari itu, apa balasan kita terhadap cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Marilah kita kemudian meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salah satunya bentuk kecilnya adalah memperbanyak solawat kepada beliau. Karena di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya mamin muslimin yusallimu alayya illa radallahu ruhi Tidaklah seorang Muslim kemudian mengucapkan salawat dan salam kepadaku, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku. Hatta arudda daleh sampai aku menjawab salam orang tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita menyapa Rasulullah, marilah kita hadir bersilaturahmi dengan salawat kita kepada Rasulullah. Untuk memperkenalkan diri, ya Rasulullah, kami ini adalah umat Engkau yang mungkin sudah jauh dari Engkau, bukan dari golongan Engkau, bukan keluarga dan keturunan Engkau, tapi kami ini mengharapkan syafaat dari Engkau, dan kami mencintai Engkau. Maka berkenanlah untuk memberikan syafaat kepadaku besok di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk memiliki cinta kepada Rasulullah dan semoga Rasulullah pun demikian mencintai diri kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa berkumpul bersama Rasulullah di Firdausnya nanti. Barakallahu li wa fil Qur'anil adhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu mina wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allah وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين، اما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللهم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والظالمين، اللهم اهلك اليهود الغاصبين الظالمين، وانصر اخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان خاصه في فلسطين يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة